Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial cara edit foto 90S Glam Filter Estetik. Nah, jadi guys, kita di sini menggunakan aplikasi Lightroom dan Snow. Jadi ini dia aplikasinya. Nah, sebelum itu, kalian bisa like dulu video ini dan komen di bawah subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke guys, langsung aja kita ke bagian tutorial yang Lightroom-nya dulu. Di sini kita bakalan ngedit filternya dulu. Oke, di sini kita langsung klik aja fotonya untuk kita edit. Nah guys, jadi di sini aku udah buat presetnya. Jadi kita lihat dulu perubahan fotonya. Jadi ini dia. Ini yang belum diedit dan ini yang udah diedit. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah guys, pertama-tama kita langsung aja pergi ke bagian yang efek, karena di sini kita bakalan setting split tone-nya untuk warnanya supaya kayak ungu-ungu pink gitu, supaya estetik, karena itu yang lagi ngetrend di kalangan selebgram. Oke, di sini untuk di bagian highlight-nya kalian bisa lihat gambar di samping ya guys. Jadi di sini aku tinggal setting aja. Untuk yang di bagian H-nya di sini kita setting sekitaran 273. Dan untuk yang di bagian kejenuhannya sekitaran 70. Nah, jadi kayak gini. Oke, langsung aja kita ke bagian yang bayangannya. Di sini untuk yang H-nya 81 dan untuk yang S-nya 15. Nah, jadi kayak gini ya guys. Langsung aja kita klik selesai. Terus di sini untuk di bagian teksturnya kita turunin sekitaran -30 supaya fotonya itu kelihatan lebih ada blur-blurnya gitu. Nah, untuk di bagian kejernihannya juga sama, sekitaran -30. Oke, langkah selanjutnya adalah di bagian warna. Di sini untuk yang bagian coraknya kita naikin sekitaran 30 supaya seimbang ya guys. Nah, setelah itu kita ke bagian pencahayaan. Di sini kita bakalan pakai kontras dan highlight aja. Untuk di bagian kontrasnya kita turunin sekitaran -30. Dan untuk di bagian highlight-nya kita turunin sekitaran -20. Selesai. Nah guys, jadi filternya kayak gini ya. Simple banget kan? Oke, langsung aja kita ke bagian aplikasi Snow-nya karena kita bakalan ngedit bling-blingnya. Nah guys, langsung aja kita ke bagian aplikasi Snow-nya. Di sini kita klik foto yang bakalan kita edit ya guys. Jadi di sini aku bakalan pilih foto yang ini. Nah, di sini kita langsung aja klik di bagian yang efek, terus kita pilih filter yang bling-bling. Di sini jadi banyak banget ya guys filternya, terserah kalian. Jadi aku pakai yang bling 2. Nah, di sini kalian bisa setting seberapa banyak bling-bling yang bakalan kalian pakai. Jadi di sini aku pakai sekitaran 100. Oke. Kita centang lalu kita simpan. Nah guys, sekian dari tutorial aku. Makasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa klik tombol like-nya, komen di bawah dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Bye bye.